ya. Sekarang kita akan belajar bentuk dan mengenal warna. Oke? Oke. Nah, yang pertama ini ada warna pink. This is color pink. Ya, ini warna pink. Bentuknya circle, bentuknya lingkaran ya. Next, this is color red. Red. Ini warna merah. Bentuknya rectangle, bentuknya persegi panjang ya. Oke, next, this is color yellow. Ini warna kuning, bentuknya square, bentuknya persegi ya. Next, this is color orange ya. Ini warna orange, bentuknya star atau bintang ya. Oke, this is color red. Ini warna merah, bentuknya heart, bentuknya hati ya. Nah, sekarang kita mau matching color ya. Sekarang kita mau memasangkan warna dan bentuknya. Oke. Nah, misalnya contohin satu ya. Nah, kalau ini bentuknya lingkaran, color pink. Cari temannya yang di sebelah sini yang mana bentuknya circle dan warnanya pink. Contohnya ini. Cari temannya. Nah, ini dia temannya ya. Tarik garisnya ke sini. Oke. Sekarang kita bikin sama-sama ya. Oke. Nah, ini bentuknya lingkaran. Warnanya pink. Cari temannya di sini yang bentuknya lingkaran, warnanya pink. Tarik garisnya. Oke, seperti itu ya. Next. Rectangle. Persegi panjang. Warnanya red. Cari temannya di sini yang bentuknya rectangle and color red. Oke. Next. Nah, ini bentuk square ya. Warnanya yellow. Cari temannya di sini yang sama warnanya. Ada? Oke, ini dia. Kita tarik garisnya ke sini. Sudah. Sekarang star. Bintang. Mana temannya di sini yang berbentuk bintang dan warnanya orange? Oke, tarik kita garisnya ke sini. Nah, yang terakhir heart. Hati ya. Di mana temannya yang bentuk hati di sini? Oke, ini dia. Kita tarik garisnya. Finish. Dah. Oke, worksheet already finish. Nah, nanti anak-anak bisa bikin di rumah ya. Sama kayak ini, sama kayak yang bisa dibikin. Nanti mama papanya bantuin di rumah anak-anaknya mengerjakan worksheetnya dan ajarkan anak-anak mengenal warna dan bentuk ya. Nah, tugas ini bisa dikerjakan kapan aja, kapanpun anak-anak mau mengerjakan dan orang tuanya bisa menemani, boleh ya. Oke, segitu dulu worksheet hari ini. Thank you for watching. Bye bye.